bisa lihat sendiri itu mobil-mobil yang di depan itu kiriman dari rumah sakit-rumah sakit. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengkoordinasikan depo-depo ini. Ada berapa, ada di mana, nanti kita koordinasikan juga sebelumnya. Apa sebelumnya? Pabriknya. Sehingga dari pabrik dibawa ke sini berapa, kapasitasnya berapa, nanti coveragenya di mana. Nah ini ada beberapa problem yang coba kita selesaikan. Satu, manajemen botol tabung ini di rumah sakit harus diperbaiki. Ya, setiap selesai segera di treatment, terus kemudian digeser, dibersihkan untuk siap diangkut. Untuk siap diangkut agar bisa segera diisi. Kedua, kita mendorong untuk seluruh supplier agar antar supplier botolnya ini diizinkan untuk diisi siapapun. Diisi siapapun. Kenapa penting ini dilakukan? Agar dalam kondisi darurat ini tidak ada ego perusahaan, tidak ada ego supplier. Maka kenapa Satgas ini harus bicara mengkoordinasikan itu agar ini bisa dipenuhi kebutuhannya. Jadi kita mencoba melihat di lapangan bagaimana prakteknya, ternyata nggak mudah dan ada batasan waktunya ya. Paling berapa jam tadi untuk terus? 12 jam Pak. Hanya 12 jam, jadi nggak bisa 24 jam. Orang mesinnya jebol gitu. Jadi ini yang terjadi dan ini semua ngantri, termasuk yang ada di luaran, nanti boleh Anda tanya gitu. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari cara kita menyelesaikan ketika dalam kondisi darurat apa yang dilakukan. Rumah sakit harus memperbaiki manajemennya. Perusahaan harus share semuanya. Nggak boleh lagi kita bicara ego, nggak boleh. Ini darurat atau botolku diisi oksigenmu entok. Ini ya entok. Nah, sekarang tinggal dibuat MOU-nya. Nah, kami yang pemerintah yang coba fasilitasi. Sambil nanti menunggu peningkatan kapasitas yang sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian. Tapi kami terima kasih lah para suppliernya berkenan ya untuk kemudian mau sharing. Ini penting karena kondisinya darurat. Nah kalau sudah darurat gini, tolong bisnisnya penting tapi ya tidak ditaruh di paling depan lah, agak ke samping dikit. Toh juga penjualannya pasti naik luar biasa, pasti keuntungan juga naik ya. Ini yang mesti kita jaga bersama. Tegane ya mundak Mas? Tidak Pak. Oh tenane. Oh bener Pak. Sudah dijamin harganya nggak naik, ini juga penting untuk kita dorong. Karena di sini ini ada hidup matinya orang ya. Kamu cerita ngambil ke sini berapa kali? Ini satu kali Pak. Sekali terus berapa hari lagi? Oh tiap hari. Tiap hari ke sini. Iya. Pernah bosan dulu orang ini sampean? Iki apa rabu sen dulu orang ini sampean bolak balik. Orang malah kangen ya. Iya. Jadi setiap hari ke sini. Berapa tabung? 50, 100 tabung. Jadi ini bawa berapa? Ini 50. Satu truk 50 Pak. Truk 50. Besok pasti ke sini lagi. Ya, kalau dikasih lagi Pak. Dalam satu minggu ini ke sini berapa kali? Empat kali. Dalam satu minggu 4 kali. Ya. Ini sampean ngene iki terus dijake kono-kono sampean di order meneh kapan biasanya? Dari rumah sakit. Besok itu udah Sudah di order lagi. Ini lagi. Oh ya. Kadang kalau sini tidak bisa lari kemana gitu. Biasanya kemana lagi kalau nggak ke sini? Ke Solo. Oh, ke Solo ya. Sing laro tak tahu kan? Yeah. Kafe melebur rumah sakit, yeah. Ya kan? Otomatis begitu semakin tambah orang masuk rumah sakit, semakin banyak masuk rumah sakit, semakin banyak oksigen dibutuhkan. Betul. Maka sekarang memang kita butuh analis bu. Mungkin dicariin sopo kayak wong bank kita gitu ya, kon mantengi, kon nganalisis. Jadi setiap pertambahan pasien sekian itu butuh tempat tidur berapa, ya enggak? Kemudian butuh SDM ya, nakesi piro, kira-kira coverage dokternya berapa, perawatnya berapa, terus kira-kira nek jujukane oksigennya kira-kira butuh piro. Wong dirawat kira rata-rata membutuhkan suplai oksigen berapa. Akhirnya aku nganggu Excel yang iso. Aku ini orang tidak jadi gubernur, aku iso aku enggak. Utak-utak. Jika maka, jika Excel, well, jika maka, maka rata-rata sekian. Begitu rata-rata sekian,
Setiap rumah sakit, rumah sakitnya sekian. Yuk kita proyeksi. Asumsi naik pirang persen. Seket persen jebret. 50% daerah rumah sakitnya di iki-iki-iki. Bagi, Bu Penny bagi. Rumah sakit wilayah kini, distributor iki. Ya. Seluruh yang bekerja di sini sekarang sharing. Botolnya bisa diisi sopo wae. Botolnya bisa diisi sopo wae. Untuk darurat toh. Kok baru kita balik meneh. Wis ta, Fit. Saiki semua yang mau apa namanya order masuk ke alamat satu titik. Jadi orang nang Kadin ke orang nang Bupeni, komennya nang aku kayak mumet toh. Pingi mbak, pingi apa? Rambutku jeireng loh mbak. Nah, dengan cara itu harapannya ya kalau sistem nanti bisa jalan, dashboardnya bisa kita pantau. Rumah sakit ini enak piro. Tadi berapa? 99 ya? 94 sekian lebih nih pak. Rumah sakit rujukan ini berapa? 262. Kalau kita daftar kita yang COVID kan 226 gitu. Tapi kok tadi Polda 99? Oh iya, saya itu nggak tahu itu pak. Apa saya dapat dari mana? Nah, sudah ditambahin. Sanator saja. Alhamdulillah, hanya sanator saja. Oh iya. Ya masih 99 ya? Total 316 ya? 319 katanya Bu Rika. Nah, makanya nanti mungkin Bu, kalau nanti rapat sama grup itu, sampai peta kita sekian. Jadi sekian itu selama ini dihandle oleh perusahaan ini, sekian perusahaan ini, sekian perusahaan ini, sekian tempatnya ini. Oke, sekarang Mei, Brad. Yuk guys, sistem ya, MOU, tanda tangan, Brad. Oke, selama, katakan ambil aja deh, kita mau ambil berapa? Juli sampai Agustus. Atau kita sekalian kontrak sampai akhir tahun. Jenengi aku. Oke, kan betul-betul. Brad, kok kurangnya apa? Satu, nanti akan kurang botol. Aku tak tuku botol. Kirain tuku botol, rumah sakit tuku botol. Botolmu payu lah. Ngono. Nah, jadi kita bisa melakukan. Suplainya kurang kape, ya wes lagi oksigen sing tinggo industri, kape cuma oksigen sing tinggo kesehatan. Selama ini juga seperti itu, Pak. Jadi nanti kita mendapatkan kepastian. Terus kita masukkan ke manajemen rumah sakit, gue kudungnya nih ya, tadi ada usulan yang itu. Gue nih botolnya serampung nih segera di... Yang tadi itu ya, Bu? Cuman ngarep omah, ngono. Botolnya serampung toh, tersihi, buat disemprot, topi, treatmentnya. Cuman ngarep omah, jadi juga. Yang aja dicolong juga iwa. Dicolong buat apa? Ya lah, belum pernah ada yang ngitung, Mbak. Aneh lho, Pak, ini botolnya itu harusnya jumlahnya segini. Kalau dia habis, dia balik, kami suplai segini tuh botolnya kan tetap lah. Harus diputar, karena sirkulasi. Ya. Tapi kok ini aneh ya Pak ya? Ini botolnya cuma segini, berarti di sana masih ada. Berarti ada dua. Satu botolnya hilang. Yang kedua ya orang dilapor gitu ya. Sistem kontrolnya kan kalau tidak yang liquid kan tinggal botol. Iya betul, ya. Betul ya. Pak. Botolnya wong ini ditungnya si Ciloro telur gampang. Gampang. Iya, orang. Botolnya enak. Jumlahnya enak 1 juta botol ini. Orang enak. Gak ada. 1 juta enak. Orang enak. Nanti juta botol ini. Gak ada. Ribuan paling. Ribuan. Paling 100 ribu ya. Iya. Kalau 100 ribu kan memanage 100 ribu botol itu kan aplikasi ini gak sulit lah. Harga oksigen naik berapa? Enggak naik. Nah ini pernahan kedua saya. Tadi yang sebelah sana juga gak naik. Enggak naik, Pak. Sini gak naik. Mungkin ada yang jual di botol-botol yang sudah ada di beberapa apotek yang untuk kebutuhan pribadi mungkin lo ya, tapi hari ini sudah ada dua vendor yang kita datangi, dua-duanya nggak naik dan mereka yang ngambil barang dari berbagai rumah sakit juga sudah jelas. Maka kenapa hari ini saya datang untuk nengok bagaimana pengisian di botol itu dilakukan untuk memastikan bahwa harga tidak naik, suplainya ada meskipun memang butuh waktu.